So, kita baru sahaja buat warm-up test dan seperti yang dilihat, warm-up test ni semua nampak okey, cuma dia dapat detect CO2 tidak okey. Memanglah tidak okey sebab kita terlupa nak tukar CO2 cartridge kepada cartridge yang baru. Jadi, bila kita dapat message error macam ni, kita tahu nak pergi tukar apa masalah mesin ni semasa warm-up. Components mana yang perlu dibetulkan. Jadi untuk tukar CO2, dia ada di belakang ni. Okay. Okay, ingat ada, untuk mesin LiCC800 ada 4 chemical column, CO2 column, dry rack column, Stuttgart mask column dan juga soda lime column. Ini untuk buang CO2, untuk menambah kembali kelembapan, untuk buang kelembapan, untuk tambah CO2. Jadi kita boleh buka ni. So, ini CO2 cartridge ni adalah sebanyak 8 gram food grade. Masa dia boleh bertahan adalah kira-kira 8 jam. Maksudnya guna tak guna, untuk tujuan measurement dia boleh tahan 8 jam. Kita masukkan yang baru. Cara letakkan dia. Dan masukkan ke dalam slot dia yang asal, pusing perlahan-lahan sehingga mendapat sedikit resistance ataupun benda tu menjadi ketat. Bila dah rasa ketat, terus pusing dengan pantas. Jika dibuat dengan betul, tidak akan ada bunyi hissing ataupun kolom ni rasa sejuk. Okay, tak rasa sejuk, tak ada hissing. Jadi kita boleh patah balik kepada warm up screen ni. Kita perlu jalankan kembali warm up untuk CO2 cartridge yang baru masuk tadi saja. Jadi boleh pilih. Tak perlu buat semua. Sebab kalau buat semua, nanti dia akan mula pada mula dan akan ambil masa lama. Jadi kita boleh pergi straight kepada CO2 limits dan match. Okay. Dan kita mulakan. Dan boleh tunggu. Sepatutnya tak lama. Betul. Can you show here? Jadi cara mesin membuat warm up adalah CO2 yang baru dimasukkan tu akan dipaksa untuk keluar secara sedikit, secara sederhana dan secara besar-besaran. Disebabkan CO2 cartridge yang kita guna adalah daripada brand third party macam ni, ini bukan daripada Lycor, ada kemungkinan kita tetap akan mendapat message error untuk CO2 pada kadar tinggi, maksudnya lebih 2000 ppm. Kalau dapat mesej macam tu, tak apa, boleh diabaikan kerana CO2 cartridge daripada third party ni selalunya grade dia kurang. Jadi sebab dia food grade, dia digunakan untuk buat air berkarbonat, dia digunakan untuk industri lain. Jadi dia punya casing shell ni tak tebal. Bila tidak tebal, kebolehan dia untuk keluarkan CO2 pada kadar yang tinggi tu mungkin kurang sempurna atau kurang smooth. Jadi tak apa, sebab tak banyak eksperimen yang kita akan gunakan untuk high CO2 sampai 2000 ppm. Even kalau kita buat CO2 response curve sekalipun, CO2 yang kita guna pun sekadar sampai 1600 ppm saja, masih di bawah 2000 ppm. Jadi tak ada masalah menggunakan third party source untuk CO2 cylinder. Okey, jadi kita boleh lihat kat sini. Ini adalah summary untuk warm up yang baru dibuat semula. Tiada masalah, test completed 4, test fail 0, test pass 2, test 1, 2. So, tiada masalah. Jadi, semua sudah okey, kita boleh mulakan untuk set environment dan terus melakukan measurement. Terima kasih. Okay.